Right, kita dah dapat mula daripada pasukan veteran Raja Wali. Buat pula mereka lakukan asakan awal. Baik, itu dah rembatan pertama dilepaskan daripada Zaki bagi menguji penjaga utama mereka iaitu Wan Madi. Lagi agak lewat pula dengan rembatan yang pertama itu dah. What a shot untuk jaringan nombor si Choi yang membuka tidak jaringan. Oh, tidak berada di kedudukan offset peluang untuk pasukan veteran Raja Wali. Ada tindakan susulan. Satu sentuhan baik daripada pemain pasukan veteran Raja Wali. Kedudukan yang agak baik juga di sini. Saib melakukan rembatan. Tahu pula daripada sasaran yang dilakukan. Jaringan tambahan yang dapat dilakukan daripada kedua pasukan. Said memilih melakukan rembatan. Oh, itu dah cantik. Dengan rembatan daripada luar kotak penalti tu bagi memastikan jaringan yang pendek saja. Mengelapakan 36 meter rock. Dia memilih melakukan percubaan. Hampir-hampir saja untuk memerangkap penjaga gol. Agak sedikit terkeluar daripada posisi beliau. Wali akan tua cepat. Oh, satu sentuhan untuk jaringan yang cukup baik daripada final pada minit yang ke-58 permainan. Lagi kesilapan pula peluang untuk pasukan veteran Raja Wali dengan satu lagi untuk gol yang tercipta. Kali ini Izhar yang melakukan jaringan itu. Oh, rembatan. Oh, terkena tiang pula. Bergegar pintu gol. Di depan pintu gol pasukan West 70 ini. Untuk kosong penuh. Pasukan West 70 kosong. Veteran Raja Wadi 5. Terima kasih kepada anda yang telah pernah bersama kita. Sehingga kita bertemu lagi. Idan Hadi, dilewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis sukan untuk negara. Bye-bye semuanya.